Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan semangat kepada Timnas U23 pasca kekalahannya di babak playoff melawan Guinea. Prabowo berharap para pemain dapat terus semangat untuk menghadapi pertandingan-pertandingan ke depannya. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kepada Tim Nasional Indonesia U23, saya yakin saudara-saudara akan terus semangat, akan berjuang terus dalam pertandingan yang akan datang, memberi yang terbaik. Saya percaya saudara-saudara akan berbuat yang terbaik yang bisa saudara buat. Yakinlah kalau di dalam hatimu Anda ingin memberi yang terbaik, insya Allah saudara akan berhasil. Jangan pernah ciut, jangan pernah turun semangat. Kalau saudara belum berhasil, bangkit, berbuat yang terbaik, kerahkan yang terbaik. Buatlah bangsa Indonesia bangga. Terima kasih semangatmu, terima kasih perjuanganmu.